hadirin yang masuk-masuk ada rahimahullah. Pasca itu ada setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktikan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai itu budaya dan praksis sosial. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Alhamdulillah billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil 'adzim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi pada diri kita masing-masing untuk dapat melaksanakan salat sunat Idul Adha pada pagi hari ini yang belum tentu tahun depan kita bertemu dengan. Karena masing-masing kita
pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dalam banyak surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan seperti ini. Tapi yang terpenting bagi diri kita adalah kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan umur yang panjang dan barokah. Barokah adalah ziyadatul khair fi kulli hal, bertambahnya kebaikan pada setiap masalah atau setiap umur-umur kita. Kita lakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita taat kepadanya, maka kita dapat menyandang predikat takwa kepada Allah. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Muhammad, kepada beliau semoga tetap terdoakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat atau melepaskan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah, sholat sunnah dua rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadallahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur satu berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban, memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah secara lahiriah. Setiap yang berkorban menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada sesama, tetapi sejatinya yang bersangkutan berkorban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat sunat Id rahimahullah, jika Ibrahim alaihissalam dan jika Ismail alaihissalam didukung Siti Hajar rela berkorban nyawa meski kemudian diganti dengan hewan kurban, maka jangan merasa berat untuk berkorban dengan seekor hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh-contoh suri teladan kepada para nabinya untuk kita melakukan korban itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita akan pentingnya berkorban itu. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapar, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia tidak berkorban
kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat ihram. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Hadirin jamaah sholat sunat Idul Adha rahimakumullah, kita malu kepada Nabi Ibrahim, kita malu kepada Nabi Ismail salam, dan kita malu juga kepada Siti Hajar yang rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meski akhirnya korban jiwa diganti dengan hewan. Namun ketiganya teruji keimanannya. Bagi kita kaum muslimin yang berkemampuan, apa arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa kita? Maka mari tunaikan ibadah kurban dengan sepenuh keikhlasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhlasan dan kesabaran dalam kurban melambangkan ketakwaan. Jangan merasa sudah bertakwa kalau masih berat berkorban dengan seekor hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanallaha lahumuha wa la dimaruha wa la yanallu taqwa minkum. Kadzalika qala lakum ihfadullah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. Yang artinya, daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Berkorban hewan kurban wujud ketakwaan. Muslim yang beridul adha dan berkorban dengan ikhlas berarti dirinya naik derajat menjadi al-muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah puncak segala keutamaan diri setiap muslim dan mukmin dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, serta menunaikan segala kebaikan hidup yang harmonis antara haqlum minallah dan haqlum minannas. Bukankah setiap muslim ingin dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah? Orang bertakwa itulah yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Hadirin kaum muslimin muslimat salat Idul Adha rahimakumullah, ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari, pahami, simak, dan kita amalkan dalam kita merayakan Idul Adha ini. Yang pertama adalah esensi kurban adalah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Pada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah SAW menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka bertanya lagi, kalau bulu-bulunya bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat sunat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, sikapi, dan kita jalankan dalam kehidupan ini, terutama pada saat kita merayakan sholat Idul Adha ini, adalah mari kita kembangkan
solidaritas sosial yang mengukuhkan persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan yang tulus sebagai sesama anak bangsa. Wujudnya secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengetaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzolimi, suka meminta maaf dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak, dan berbagi kebajikan sosial yang utama. Semua kebaikan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap muslim harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungan secara militansi tanpa diskriminasi. Bangun kebersamaan dengan sesama secara ikhlas dan bermanfaat sebagai wujud pengorban bagi kepentingan sesama. Setiap muslim sebaliknya menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme seperti bertindak semuanya sendiri karena merasa diri aman dan berbuat yang memberikan pihak lain. Jauhi sikap berlebihan dan tamak yang membuat kerusakan di muka bumi, memupuk kekayaan yang merusak alam dan merugikan masyarakat, monopoli, oligarki, korupsi, dan menyalahkan dan menyalahgunakan kekuasaan harus kita hindari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang masyarakat Idul Adha rahimahumullah, pasca Idul Adha setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktikkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai budaya dan praksis sosial untuk membela kaum yang lemah, menyadarkan kaum kaya agar mau berbagi dan menebar serta kebajikan dengan sesama yang bersifat militansi. Budaya dan praksis solidaritas sosial juga disebarluaskan melalui harmonisasi sosial yang memupuk benih-benih toleransi, welas asih, damai, dan saling memajukan yang membawa pada kebajikan hidup kolektif yang luhur dan mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, di akhir khutbah ini mereka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasca Idul Adha kita kaum muslimin makin menjadi insan yang soleh, yang mau berkorban dalam menaikkan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya dengan itu, selaku kaum muslimin yang beriman harus berani menjauhi yang buruk dan mungkar agar kehidupan dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat sunat ini adalah rahimakumullah. Mari kita jalani kehidupan ini dengan ikhlas dan ihsan yang semakin kokoh, yang melahirkan hablul minallah dan hablul minannas yang semakin baik. Jadikanlah kehidupan ini penuh arti dengan pondasi iman, Islam, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat sunat ini adalah rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita, diberikan umur yang barokah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian diberikan rezeki yang melimpah untuk kita menggunakan untuk bakti sosial kita dan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha. Tawbatan qablan wa rahmatan minal wa rahmatan.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة